Yeah.
Jim. Cantik. Ih, bagus kursinya. Lucu kursinya, Ame. Ya sahabat-sahabat, tidak terasa Imlek tahun macan ini pun sudah berlalu beberapa hari ya. Dan kini kita telah tiba di sesi Cap Gome. Nah ini pas ini tanggal 13, jadi juga tanggal 13-nya Imlek bulan 1, di mana acara Cap Gome sudah kelihatan aktivitasnya. Nah dan pada hari ini, Suimu Nyong Dewi Ayer juga akan bersilaturahmi ke kelenteng-kelenteng, di mana ada kelenteng Kwan Im, Pep Pakung, Dewi Samudra, Pakong Ti, Konti. Nah, nanti satu persatu akan didatangi. Dan Dewi Air ini, dia ini sewaktu jadi manusia, itu waktu itu sampai berumur 19 tahun. Dan kebetulan seperti yang pernah diceritakan kepada saya, dia itu dengan raganya sekalian naik ke kayangan. Ada sampai di sana dia bersemedi lagi dan akhirnya diberi nama dewa dengan julukan Suimu Nyong Nyong Dewi Ayu. Di kayangan tugasnya itu cuma mengurus bunga teratai dari dia tumbuh. Kuntum bunga sampai mekar,
Nah, dia ngurus di sana. Dan katanya kalau anak-anak mau lahir yang mungkin ada dari jalur dewa gitu ya. Nah, nanti anak-anak itu akan dimasukkan dulu ke kuntum terata yang baru pelan-pelan mekar itu akan dimasukkan ke situ sambil menunggu reinkarnasi. Nah, sampai waktunya tiba, anak itu pun akan roh itu pun akan reinkarnasi ke dunia nyata sini. Inilah sekilas cerita tentang Dewi Air. Nah, ini kan kita perhatikan tadi ada dua ya yang hadir untuk bersilaturahmi ke kelenteng-kelenteng, ya kan begitu Bang Diko? Iya. Nah, sisi lain selain apa Sui Mu Nyong Nyong, juga ada Pak Ji Nyong Nyong ya? Iya, benar Pak. Ini mungkin ada cerita dari Pak untuk Pak Ji Nyong Nyong ini. Iya, Pak Ji Nyong Nyong itu juga utusan dari Dewi Kuan Im. Kalau Pak Ji Nyong Nyong itu kebanyakan itu dia itu apa? Kayak ada di kelompok Dewi pemberi anak, ada di kelompok situ. Tugasnya yang juga apa menyelamatkan manusia di muka bumi ini, misalnya kalau ada sakit ada apa, itu juga tugasnya Pak Ji Nyong Nyong. Pak Ji Nyong Nyong itu banyak sekali ya. Nah, mungkin jangan sampai kok di sini ada Pak Ji Nyong Nyong, di sana ada Pak Ji Nyong Nyong. Nah, karena yang namanya induknya satu tapi muridnya banyak. Nah, masing-masing memakai nama gurunya Pak Ji Nyong Nyong. Makanya akan terjadi banyak Pak Ji Nyong Nyong. Nah, kemudian juga kita lihat tadi kalau nggak salah saya ya, anak kecil itu, salah satu anak kecil itu nggak tahu namanya siapa ya, tergesa-gesa masuk sehingga nggak sempat tungkinya ganti baju, tetap menggunakan baju Sui Mu Nyong Nyong. Ini anak kecil tadi itu siapa itu? Si Ame. Nah, jadi gimana cerita si Ame ini yang si kerennya? Ame ini dulunya sewaktu jadi masih jadi manusia itu tinggalnya di Selakau. Nah, dia itu suka main air di sungai itu di atas jembatan. Suatu hari dia tuh jatuh tenggelam, akhirnya meninggal di usia 6 tahun. Nah, setelah meninggal, arwahnya setiap hari duduk di tangga situ main air. Sampai kalau bisa lihat itu badannya hitam sama biru lebam gitu. Akhirnya Pak Kung yang ada di Gunung Gajah di Pemangkat, di Sin Munyong di atas sana itu mengambil si Ame untuk dijadikan murid, dilatih. Nah, akhirnya berhasil juga bisa akhirnya masuk ke tubuh si Susian gitu. Berarti Ame itu bukan roh sembarangan lah ya? Sekarang bukan, karena sudah ada mahagurunya, si gitu. Pak Kung itu. Bisa gak kalau si Ame itu kita katakan roh super? Sekarang sudah bisa. Bisa, bisa ya? Bikin jimat, bisa apa dia. Ya, mudah-mudahan ini dapat. Inilah ya, sekilas cerita dari Bang Niko ini benar-benar dapat menjadikan satu patokan bahwa roh yang bisa masuk ke tubuh atau ke raga manusia itu ya sudah jelasnya ya roh super lah ya. Iya, makanya bagaimana itu tatung, tatung itulah dimana, ini tatung itu proses spiritual, dimana satu roh dengan kekuatan super, memasuki raga manusia. Nah, melalui raga manusia dia bisa membantu menyelamatkan umat manusia yang ada dalam bidang kesehatan ataupun keberuntungan. Nah, memang kadang-kadang itu roh juga bisa roh biasa ke tubuh manusia, tapi itu nggak bisa disebut tatung. Biasa kita menyebutnya kesurupan. Karena mungkin sedang nasib sial kan, namanya saja bisa terjadi, kita itu dimasuki roh. Nah, inilah bedanya tatung dengan kesurupan. Nah, kemudian juga saya dengar-dengar nih Ame, ya selain dia menguasai bahasa Indonesia ya, karena lahirnya di Selakau juga ya. Iya, di Selakau sejak kecil dia juga berbahasa Indonesia. Nah, dia bisa bahasa Mandarin karena diajar oleh Pak Kung. Pak Kung, saya dengar-dengar si Ame ingin belajar bahasa Inggris lagi. Katanya si Ame itu pintar loh, cepat loh dia, itu cepat tangkap. Katanya dia mau belajar sama dia punya kungkung. Hah? Nah, itu tadi saya tanya. Ame sudah bisa bahasa Indonesia, sudah bisa bahasa Mandarin. Ame apakah mau belajar bahasa Inggris? Katanya boleh, saya suka mau belajar bahasa Inggris. Bahasa apa aja.
Nah, tapi kalau siapa yang bahasa kek dia bilang itu bahasa alien dia belum ya. Ngerti. Hanya siapa yang mau ngajar saya, kata si Ame tadi kan. Jadi spontan saya jawab, Kungkung kan bisa ngajarin Ame. Boleh, 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 kata dia gitu. Ya, ya. Kalau dia mau, apa salahnya kalau kita ajarin. Ya, sehingga kan paling tidak kan kita di Singkawang ini ada peningkatan kualitas daripada ya ini ya. Makanya kadang-kadang saya juga ada kadang membaca komen dari sahabat-sahabat netizen kan. Kadang-kadang kedatangan Pak Kung biasa bisa bahasa Indonesia, tapi akhirnya diributkan. Mereka punya patokan kayaknya dewa dewi itu harusnya cuma bisa bahasa Mandarin atau bahasa kek. Nggak kayak begitu. Kan ada mereka dari Hokkien bisa bahasa Hokkien, Kwangtung, Mandarin. Kalau untuk Indonesia, kalau kebetulan ini sejarah Indonesia juga sudah lama, sudah berapa ratus tahun. Kalau kebetulan si Pak Kung zaman jadi manusia, dia itu ada di daerah yang banyak orang Melayunya atau orang Dayaknya, jelas mereka bisa bahasa Indonesia, bahasa Melayu sama bahasa Dayak. Jadi tak heran kalau ada waktu datang sekarang dia bisa berbahasa Indonesia. Itu bukan sesuatu yang aneh. Ya, sama kita perhatikan juga, ini udah banyak juga kita berjalan ya. Iya. Ada Pak Kung yang bahasa Thailand, bahasa ya, Mungku, ya kan? Ya. Nah, ini kenapa seperti itu kan begitu? Karena ya, sesuai dengan zaman mereka hidup. Iya, dia sudah beradaptasi juga sebelum ya, dia ya, dia cuman meninggal. Cuman kadang-kadang ya juga ada datang yang berpura-pura nggak mau tahu. Ya. Mereka bisa, tapi kita pura-pura dia nggak bisa. Coba aja ngomong dia. Iya, iya. Dia jadi hanya pura-pura aja. Kenapa ada terjadi begini? Memang dewanya tidak bisa bahasa Melayu, tapi begitu dia di ngomong sama orang itu ada penerjemah di sampingnya. Iya, tetap ada tuh ya. Ada. Iya. Kalau enggak macam mana mereka bisa cepat? Yang biasa menerjemahkan itu siapa nih, Bang Niko? Ada utusan mereka sendiri yang bisa ahli di bidang bahasa itu. Oh, gitu. Iya. Bisa enggak dikatakan dewa sarjana? Kalau mau disebut sih sah-sah saja. Sah-sah saja. Nah. Oke, Bang Niko. Okay. Demikian, terima kasih informasinya. Ya, ya, ya mudah-mudahan ya apa yang dibincangkan pada siang hari ini ya, ya benar-benar ya dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan sedikit ya pengetahuan. Ya. Nah, sehingga tidak lagi ragu-ragu kita mengatakan, wah, sifu itu bahasa Indonesia, itu sifu palsu dan sebagainya, demikian ya. Ya, mudah-mudahan informasi ini lebih dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Ya. Demikian. Thank you.
kali hawa tetangga adalah adalah kerikil siap kerikil kerikil yang Kau tidak ada. Ya, ini. Ini yang. Ini kau tidak ada. Kau tidak ada. Apa? Kau tidak ada.